Kali ini, cuplikan tayangan sinetron Ikatan Cinta memperlihatkan adegan Al memeluk Andin saat akan pergi. Andin ingin pulang ke rumah orang tuanya setelah menjenguk Raina. Sebelumnya, Raina telepon Andin dan Al karena sedang sakit. Akhirnya, keduanya menemui Raina dan saling bertemu. Raina mengalami demam saat Al dan Andin sedang tidak ada di rumah. Sakit Raina ternyata bohong belaka, karena biar Al dan Andin bisa saling bertemu. Raina pun memberitahu orang tuanya Andin dan Al. Akhirnya Al dan Andin menemui Raina dan bertemu. Al tak ingin Andin pulang ke rumah orang tuanya. Dia meminta Andin agar tetap tinggal di rumahnya bersama Raina. "Din, jangan pulang ya, jangan pulang," kata Al sambil memeluk Andin. Andin kekeh ingin pulang. "Mas, aku harus pulang ke rumah ya," jawab Andin. Al terus membujuk Andin agar tak pulang. "Din, kamu memang harus pulang, tapi ke sini karena ini rumah kamu," ucap Al. Al mencurigai keterlibatan Sarah dalam kasus kematian Roy. Perlahan mulai bisa menerima kenyataan bahwa Andin tidak pernah terlibat dalam kematian adiknya. Hal ini terjadi setelah Al melihat bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan Randy. Tak hanya itu, kecurigaan Al kini beralih pada Sarah yang berniat menjual anting miliknya. Seperti diungkap dalam episode sebelumnya, anting tersebut menjadi salah satu bukti penting dalam kasus Roy. Kejanggalan ini pun membuat Al kembali memulai investigasi terhadap Sarah dan Elsa. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan sinetron Ikatan Cinta episode berikutnya.